Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kakak Fam Jepara. Oke, para sahabat Kakak Fam Jepara, kali ini saya memberikan tips cara pemberian pakan pada kambing, yaitu rumput gajahan. Caranya kita gimana? Nah, ini caranya. Ini kemarin sore saya ambil, terus saya layukan dan saya potong-potong cacah manual ini. Nah, ini saya cacah manual kasihkan pada kambing, dilayukan agar bulu-bulu pada rumput gajah ini berkurang, tidak melukai mulut kambing. Nah, ini nanti akan dimakan lahap. Nah, ini dimakan dengan lahap. Batang-batangnya saya potong-potong ini. Nah, agar nanti tidak kesulitan untuk makannya kambing ini. Oke, untuk para teman-teman jangan lupa klik subscribe. Nah, ini juga potong-potongan ini saya kasih indigo vera juga, dimakan dengan lahap. Saya campur ini dengan indigo vera. Nah, ini kita potong-potong terus agar tidak berhamburan. Nah, ini dimakan, terus fungsinya dilayukan. Ini bulu-bulunya pada daun gajah ini sangat banyak. Nah, ini agar manfaatnya itu di mulut kambing itu tidak melukai bulu-bulunya. Manfaatnya dilayukan. Nah, ini sangat lahap. Makannya sangat lahap. Nah, oke, teman-teman Kakak Fam Jepara, peternak milenial, ini sangat lahap makan rumput gajahan atau king grass. Jangan sampai salah pemberian pakan pada kambing. Kalau salah nanti bisa kambingnya itu di mulut kena penyakit, biasanya bengkak. Itu akibat dari bulu pada rumput gajahan. Nah, ini selama ini saya caranya begini agar tidak mengurangi rasa pada rumput gajah ini. Ini sangat lahap dan mulutnya itu tidak bengkak karena bulu gajah, bulu rumput gajahan ini. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam peternak Indonesia, semoga ternaknya bisa selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.